Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan anak saya, Gavi. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat daftar isi yang rapi dan cepat ya. Oke ya. Kita langsung ke Word aja ya. Terus di sini kita tulis daftar isi ya. Isi, terus enter ya. Nah, terus di sini kita klik tanda di sini ya. Pojok kiri ya. Kita klik. Nah, kita klik sampai bentuknya T ya. Kita klik di sini. Setelah itu kita klik lagi. Sampai bentuknya L juga. Nah, klik. Terus di sini kita klik bentuk L yang menghadap ke kiri. Kita klik di sini semisal ya. Tapi ayo, ayo, ayo. Nah, diem. Di sini tulis halaman judul ya, semisal ya. Halaman judul. Nah, kita klik di sini ya, yang tanda T di sini klik. Terus kita klik di sini, terus titik dua, oke. Nah, setelah itu kita tap aja. Nah, otomatis langsung muncul ya. Misal yang kedua kata pengantar. Kata pengantar. Kita tap aja. Otomatis langsung kita enter. Misal di bawahnya daftar pustaka. Pustaka. Kita tap. Terus selanjutnya bawahnya misal bab 1. Oke. Bab 1 atau terserah Anda lah ya. Misal bab 1 ya. Bab 1. Misal seperti ini. Kita tap aja dah. Terus bab 2. Bab 2. Nah, kita tap aja. Otomatis dia akan muncul. Nah, ini. Nah. Dan selanjutnya ya. Jadi intinya seperti itu. Di sini terserah Anda mau nuliskan seperti apa, dia tinggal di tap aja, otomatis langsung lurus. Nah, di sini kita klik misal tap lagi, tap misal ini I atau 1. Terus di sini 2. Ini halamannya berapa gitu ya. Gitu ya. 3. Misal terus di sini 4. Oke. Terus di sini semisal bukan, ini 1 ya. Biasanya bab 1 itu 1. Ini 2. Ya terserah Anda lah. Ini hanya contoh saja. Terus di sini tinggal di kita tengahkan saja. Dah, otomatis rapi ya di sini. Daftar isinya ya. Jadi di sini boleh dituliskan apa saja. Oke. Jadi kalau untuk video ini bermanfaat dan bagus, klik subscribe dan like dan komennya. Terima kasih. Hari Kopi. Assalamualaikum.